Good morning. Sabtu ini kita mau jalan-jalan, mau nongki-nongki sama anak-anak Kopdar Santai. Tikumnya di Spark Senayan, terus kita arahnya mau ke PIK gitu. Sebelumnya kita buka dulu nih atapnya biar Yahut. Kita buka dulu. Untuk menikmati suasana pagi yang cerah. Mantap. Manasin mobil dulu sebentar biar mesinnya siap buat kita geber-geber. Sambil kita ngontrol mobil-mobil semua aman nggak? Kita cek dulu. Carrier MPV aman. Kita lihat yang lain. Semuanya kita kontrol dulu. Sekalian mau ngambil e-tol. Sarung tangan di bawah nih. Sarung tangan taruh sini, siapin dulu. Mau ngambil e-tol dulu. Yuk. Pagi hari. Selamat pagi. Om Edi, selamat pagi Om Edi. Senyum, senyum dong. Mantap, mantap. Mau ngambil kartu tol dulu. E-tolnya di sini, e-tol. Belum bawa e-tol. Mau ngambil e-tol dulu, ada di sini. Hari ini nggak naik M3 karena mau naik SLC. Tapi e-tolnya pinjam punya M3 aja. Ini juga hari ini belum dipakai dulu, besok deh kita pakai gantian. Yang ini mesti nunggu ban. Ban belum datang nih, Ri. Lagi pesan, lama banget udah sebulan nih. Iya, mau pakai ban-bannya lagi pesan. Kita ambil e-tol dulu. Tiap mobil punya sarung tangannya masing-masing, yang ini, yang ini. Yang itu disiapin sarung tangannya air. Kita buka dulu nih, mau ngambil e-tol. Nanti kagak bisa bayar tol lagi. Nah, e-tol udah siap. E-tol udah siap. Kita taruh dulu. Situ, terus. Kita kunci dulu. Yuk, duluan ya. Jalan-jalan dulu. Oke, udah siap semua. Kita pakai sarung tangan terus kita jalan sampai ketemu di Senayan. Kita udah sampai nih di parkiran Spar. Kita lihat isinya ada siapa aja ini. Halo. Permisi. Halo. Selamat pagi. Wah, kita nih senior-senior nih. Dokter rekomendan. Nah, lo yang ini. Ini kepala gengnya. Ini gimana? Ini cendana. Mobilnya mana? Nah, mobil yang ini nih. Bawa boneka gak? Bawa itu. Siap, kita temenin hari ini. Kita parkir dulu ya. Sampai. Si. Parkir dulu ya. Kita udah nyampe nih sekarang di parkiran Spar. Kita sapa dulu teman-teman kita. Kita udah parkir sini, ini mobil-mobil nih. Ini mobil-mobilnya tuh. Di pojok, ini mobilnya kalau di Kopdar Santai ini macam-macam. Ini mobil kita. Dan yang lain-lainnya. Kak, kita sapa satu-satu. Kita sapa dulu satu-satu nih. Ini
lagi vlog. Kita sapa dulu yang ini siapa namanya? Om Sugi. Om Sugi, mobil yang mana Om Sugi? Beri kasih unjuk. Yang putih Om. Yang putih 86 nih Om Sugi 86. Pakai IG? Pakai Om. Boleh di follow? Boleh Om. Silahkan. IG-nya apa? Sugianta dong. Di follow ya. Ini dokter. Yang kedua nih, ini kepala gengnya yang suka mengumpulkan kita. Namanya? Enggo. Ya, gue dong. Om Enggo, mobilnya yang mana? Pasti kalian udah tahu nih mobilnya yang ini tuh, yang pink. IG-nya? Enggo. G-nya berapa? O-nya berapa? O-nya 8. Ah, yang benar? Iya, beneran. O-nya 8 ya? G-nya 2. Hah? G-nya? G-nya 2, O-nya 8. Oh, G-nya 2, O-nya 8. Enggo ya, pokoknya nih harus di-follow nih. Nah, yang ini komandan kita. Saya Ongki. Selamat pagi. Saya kebetulan adiknya Om Alvin. Iya, ini sebalik sebenarnya abang kita. Banyak belajar dari Om Ongki. Mobilnya yang mana Om Ongki? Ini yang putih. Wah, yang peleknya merah nih. Ntar kita shoot lebih detail mobilnya. Lebih biar nasionalis. Nah, ini Indonesia Raya. NKRI harga mati. IG boleh di follow? Boleh. Stay low slow. Stay low slow. Underscore. Underscore. Pokoknya stay low slow, ketik keluar deh. Siap, kita sapa yang lain dulu ya. Kita sapa dulu, ini dulu deh, sini lagi ngobrol. Halo, namanya siapa? Michael Andre. Michael Andre, mobil yang mana? Yang ungu tuh, yang warnanya lembayu. Di follow dulu IG, boleh add IG-nya? IG-nya apa nih? Hah? Biar semua, apa namanya, subscriber bisa follow-followan IG. Kita masukin vlog semua. IG-nya apa? IG-nya bro dulu nih sebutin. Oh, MikeDre16. MikeDre16, di add. Iya. Kalau mau lihat mobil, isi mobil kan ya? Campur. Campur. Kalau mulai pokok keren ya pokoknya itu deh. Yeah. Yeah, yang ini halo. Namanya. Halo. Mobilnya yang mana, Bro? Ini 212 hitam. 212 hitam. Oh ya. Yeah. Yang D platnya ya. Oke. Okay. Ntar kita shoot mobilnya suatu detail. Ya. IG-nya apa? IG-nya noyer.w212. Oh. Ini IG-nya baru tahu IG-nya, Bro. Siap tadi ya. Di follow tuh isinya banyakan mobil ya. Iya, isi mobil semua ya. Siap. Yang ini? Halo. Namanya Aldo juga Om. Aldo juga. Namanya banyak banget yang sama. Mobilnya yang mana mobilnya? 11 standar Om. Oh, sebelah mobil saya. Iya. Oh, siap. Jadi ini tinggal di setanin pelek sama ceperin nih biasanya gitu ya. Iya Om, sama bodi kit. Sama bodi kit. Kita tunggu nanti kita shoot ulang lagi modifnya kalau udah jadi ya. Siap. IG-nya apa IG-nya? Aldo Ridlo. Aldo Ridlo. Aldo Ridlo. Nah, Aldo Ridlo. Ah, iya, oke, Om. Siap. Jangan lupa di add. Nah, dua lagi nih Om Akrab Popik sama Om sebelahnya nih. Halo, boleh kenalan Om? Victor Om. Om Victor, mobilnya yang mana Om Victor? Oh, ini nih, 400. Yang warna? Putih. 1410 UK nih. Iya. Siap. Pakai IG nggak? Boleh di-add nggak IG-nya? Oh, pakai dong. Oh, saya udah follow Om. Udah IG-nya follow, Om apa nih? Biar subscriber kalau mau follow IG masing-masing. Oh, Timothy. Tulisannya gimana? V. Timothy. V. Timothy. Ya, siap. V. Timothy. Nah, yang ini. Yang terakhir nih. Halo, Bro. Namanya siapa? John. Om John, mobil yang mana? GM. Ini seri 6 nih. 6 berapa ini? 40. Wih, mantap. Berarti V8. Oh enggak, inline 6. Oh, siap. Pokoknya kenceng deh. Pakai IG? IG enggak ada. Enggak ada. Dia ini terlalu tenar ya. Udah. Sekarang kita shoot mobilnya dulu ya. Kita lihat dari yang pojok nih. Yang ini warnanya antik nih. Warnanya, Bro, ini warnanya apa? Orion Silver. Oh ya, Orion Silver nih warnanya. Antik nih. Jadi ini seri 6. Yahoo. Termasuk mobil langka. Ini 86. Peleknya, emang putih gede banget nih. Ini peleknya apa nih, TE37 Saga nih, pasti nih. TE37 Saga S Plus nih. Kayak Yaris Om. Ganteng. Saga. Ini pelek OEM. X19. Yang ini, peleknya TE37. Agak kotor nih, habis pada kehujanan. Yang ini, mobil selebgram IG nih. Warnanya pink. Terus yang paling kocak nih ada ininya nih. Tuh ada siapa tuh di situ tuh. Halo. Ada yang mau ikut? Nih Om Enggo punya mobil. Sebelahnya kumendan Ongki.
ini salah satu bintangnya M-Stand. Warnanya keren, Leon Hardrip Last Production. Nih, di follow juga nih IG-nya ini, M-Stands. Lihat sekarang belakang ini, laut equipment ya. Dan waduh, sudah ganteng. Mantap. Ini standar, pick up E400. Kencang nih, 400 tuh. Yang ini cakep nih, rapi. Rapi. Ini rapi. Oh, ada stiker-stikernya banyak nih. Only proper car. Maksudnya apa tuh? Gak ngerti deh. Proper deh pokoknya. Ini ada ginian Lego nih. Ini bisa beli di Topet nih kalau udah mending ginian. Lego. Nih, oh ya IG-nya nih. Noir W212. Sih ini jomblo nih, udah pasti kalau stikernya begini nih. Ini stikernya, stikernya warna mobilnya lembayung nih, lembayung tuh, jadi kayak bunglon gitu deh warnanya, tergantung cahaya. Keren. Yang ini standar, lagi menunggu dimodifikasi, tapi rapi nih, setelahnya rapi, full rapi. Oh, rapi. Enggak, mendingan mobilnya ditukar aja. Ini jadi pink. Nah, ini mobil kita. Mobil kita. Om Enggo, ini kalau ada subscriber mau join kita nongkrong boleh nggak? Boleh lah. Bagaimana caranya? Gue maafin aja. Jangan Om Enggo aja. Boleh. Om Enggo nih, ini dia beliau ininya apa namanya? Koordinator sekaligus yang ketua geng sekaligus yang paling happening selebgram pokoknya semua deh. Mau apa DM apa kasih WA kalau mau join? DM. Enggo ya tadi ya. ENGGO 8 kali. 8 kali. Nah, Enggo jangan lupa di private nggak? Enggak. Nah, berarti orang boleh follow bisa DM ya. Boleh. Mobilnya yang pink tuh. Kalau ada yang mau ikut mumpung masih lajang ya. Katanya lajang ya. Oh iya. Yeah. Dia enggak mau, dia malu katanya. Dia cuma maunya sama itu doang. Sama boneka deh. Nah, ini kayaknya mau dibayarin nih mobil kita nih sama Enggo nih. Mau dibayarin. Tuker tambah deh sama mobil yang mana boleh Om Enggo? Apa SLK-nya mau dikoleksi jadi banyak? Mobil kan banyak. Jalannya beda, Kak. Ya udah, biar pada lagi ngeliat-ngeliat. Pada lagi nongkrong-nongkrong. Wah, ini ada yang buka kamar sini, kita lihat. Ini 3.000. Berarti HP 300 lebih, apa 400? HP kayaknya 330. Untung ya. Kursinya dia nggak sampai 600, dua pelek gitu. Udah dong? Oke lah. Udah lu punya lah, 4-3. Kencangan ini. Oh jangan dong? Luar biasa, kayak kita di belakang mobil yang pelek merah aja ya. Tunggu dulu ntar ya. Ini pelek merahnya apa nama warnanya apa? Anodized red ya? Apanya? Ini pelek merahnya kalau subscriber nanya asli apa dicat warna merahnya? Asli Jepang. Three piece terakhir buatan Jepang. Leon Hardrip. Leon Hardrip. Udah enggak bisa pesan lagi. Enggak tahu saya karena saya enggak punya pabrik, cuma pesan aja waktu itu. Warna merah memang sengaja pilih begitu. Anodized asli Jepang. Oh, siap. Ini mobilnya paling keren deh. Jangan lupa di-follow Stay Low Slow. Stay Low Slow underscore. Oh, siap. Oke, kita mau siap-siap berangkat. Semoga nggak hujan. Ya Om Enggo, semoga cerah ya. Biar kita bisa buka atap terus. Nah, oke. Sampai ketemu di peak. Kita udah mulai rolling, mau ke peak. See you at peak. Semua udah standby. Nomor satu. Kita ditemani sama bapak-bapak patwal yang baik hati.
masih di Spark, mau merapatkan barisan dulu. Dimulai ke peak, let's go. Coba kita merapatkan barisan dulu sini. Itu agak macet ya, jadi nggak terlalu lancar. Yang penting konvoy nggak mengganggu yang lain jalan, itu yang harus dijaga, jangan sampai mengganggu. Oke. Thank you. Dengan sesi foto-foto. Ini Pak. Cuaca asik. Siap. Yuk, oke. Dokter.
terakhir Om Dokter, kita ikutin. Oke, kita ngejar dulu. Let's go. Ngacir-ngacir dulu. Neng. Cepet, masih gak kencang. Oh, kita mau ke kiri. Banget nih, ini grup gak ada berhentinya, gak kedengaran, cuman ada yang ngomong apa. Sudah mendekati peak, mobil-mobil berjejer, mantap-mantap. Kita keluar tol Pik. Kita baris. Terima kasih, Bang. Ada Eclipse Cross bingung. Bingung. Kasihan bingung. Peace.
PIK. Profesional nih, mantep. Ada yang bingung deh, klakson bingung. Kita baris berbaris nih. Polisian kan kagak ngerti cara yang mengawal dengan baik, yang gak merepotkan pemakai jalan lain. Jadi kalau ada patwal yang memang profesional jadi enak, di jalan juga gak ngerepotin pemakai jalan yang lain gitu.
naik ke pick 2. Kok pick 2? Ke Wake Up Coffee. Ini udah pick 2. Kita udah mau nyampe GR Garage nih. Numpang lewat GR Garage. GR Garage. Oke, nyampe, udah nyampe nih. Udah mau nyampe nih. Ini Wake Up Coffee Pick 2. Udah nyampe. Situ. Bebas. Situ ya. Ya udah, tenggo pertama deh, saya sebelah tenggo. Sono aja kok. Rame nih. Ada di hari-hari. Tengo. Seberang aja komandan. Oke, kita parkir-parkir dulu. Nih, kita udah sampai di PIK. Ada nambah peserta. Peserta yang ini nih belum. Yang ini terlambat nih. Tadi belum masuk nih di video gue yang ini. Terlambat, dia nggak ikut ke Senayan ya, pelanggaran. Namanya siapa? Salaman dulu. Hadio. Mobilnya yang mana? Mobilnya putih. Oh, yang keren itu ya. Itu peleknya keren banget tuh, warnanya apa ya? Gold itu ya. Oke. Pakai IG nggak? Boleh nggak di follow IG-nya? Jangan dong, jangan. Ya. Dia terlalu nanti terkenal. Nanti dicantumin di lah video. Wih, luar biasa. Kalau dicantum, kalau nyebut gratis. Kalau di description iya. Berbayar. Mau yang mana? Lu mau yang mana? Gratis apa berbayar? Mungkin ngomong sekarang IG-nya apa? Christian.hadi69. Nah, Christian.hadi. Christian.hadi69. 69. Iya. Okay. Jangan tanya angka apa ya, lucky number. Nggak, dia seseorang yang baik hati. Fotonya selalu sama anaknya. Ntar kita lihat mobilnya ya. Kita putar-putar dulu ya. Benar. Itu benar. Kita lihat dari pojok. Pojok sana dulu deh. Ya, nih Omenggo. Konten belum habis-habis Omenggo. Masing terus konten Omenggo deh. Dokter, kok kayak di kampus gitu? Basah tuh itu? Nggak basah? Nggak, aman. Aman? Ini dari pojok. Pesertanya ada W203. Terus ini 2
12. Ini mobil legend yang tadi. Ini juga nih Mercy berbaris-baris semua nih. Ini juga nih. Ini mobil kita. Mobil Enggo. Ini mobil Andri, orangnya mana ini? Ini mobilnya Andri. Orangnya tadi ada, cuma kamu udah masuk ke dalam sana tuh. Terus ini mobil Om Dokter. Ini mobil legendaris. Ini mobil Om Junus nih. Yaris. Spek balap. Mantap. Jadi Wake Up Coffee itu enak. Di sini tempatnya gede, lega, bisa ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong sampai puas. Oke, kita lanjut dulu ngobrol-ngobrol. Kita ambil tas dulu, masih di mobil. Nah, ini namanya Om Andri. Halo Om Bos. Om Andri tadi nggak ikut dari Senayan, dia nyusul kemari. Ini mobilnya paling kenceng nih di sini. Ini mobilnya apa Om Andri? BMW M3. Tahun? 2010. 2010. Ini tua. Wih, tetap ini legend. Nih aja mau dibayarin sama Christian. Oh, jangan. Tadi lagi liatin katanya Dri, ini jual nggak Dri? Tunggu dulu Dri, tunggu dulu. Pakai IG nggak? Semua gue cantumin IG-nya nih, suruh sebut. Boleh nggak di add? Ya udah, Karspa aja. Ya, Karspa, jadi ini yang punya Karspa. Ntar, Karspa titik Indonesia. Nah, kalau mau moles, coating apa PPF gitu. Iya, betul. Bisa di Om Andri. Kayak begini nih, PPF ini, color. Oh, ini PPF color nih contohnya. Bukan nih. Bukan stiker jadi. Bukan stiker. Jadi ini anti baret. Iya. PPF sekarang ada yang color, saya juga baru tahu nih. Ini warnanya apa namanya? Purple, blue. Sebenarnya ngikutin itu tuh gue pengen aru. Yang gue suka apa? Vin. Yang BMW punya San Marino. San Marino blue. Iya maksudnya. Nah, kita juga nggak pede, suka grogi, jangan dilihatinnya kameranya, lihat-lihat ke tempat lain aja kalau grogi. Jadi kita lagi test drive nih. Oh, gila kenceng nih. Ini mode apa? Oh, masih comfort. Masih comfort. Masih comfort. Tadi lagi ngobrol sama teman-teman jadi nih. Halo. Nah, coba tolong dijelasin ini mesinnya mesin apa nih? Ini jadi mesinnya S58, dia sama kayak M4 yang sekarang, yang G82. S58. Tenaganya? Dia horsepower-nya 460. 460. Torsinya itu 550. 550. Iya, kalau M4 kan 510, 650. Oke. Terus transmisinya dual clutch. Iya dia. Jadi apa namanya? Berapa speed? 8 speed. Ini kita pakai comfort aja udah mulai. Iya, udah mantap kenceng kan? Udah mantap tadi tuh. Ntar kita coba yang sport sama sport plusnya. Oke. Okay. Terus variannya dia jadi ada matic, ada manual. Ada matic, ada manual. Jadi manual itu namanya MT Purist. Oh, nah kita dulu sekarang interiornya. Nih interiornya keren nih tuh. Wah, ini pulang naik mobil kita jadi pelan nih. Iya bener sih. Naik mobil kita jadi pelan. Lempeng aja dong, kalau jauh dikit. Oh, jadi dia setelnya dari sini ya? Iya. Tombol M kayak zaman dulu masih ada? Masih ada. Masih ada. Tapi buat preset buat nge-save aja bisa di-save. Iya, jadi tinggal M1, preset 1 gitu kan ya? Iya, M2, preset 2. Oh, brake sekarang ada ya? Comfort sama sport ya? Ada, iya. Dulu kayaknya nggak ada ya? Nggak tahu. Kalau dulu kan cuma engine namanya doang ya? 3 sih ada. Engine chassis steering. Terus kalau harga yang manual, price listnya berapa ya? Matic berapa ya? Yang Matic itu 1989 on the road. 1989? Iya, kalau yang Purist itu yang manualnya 2185. Oh, mahal manual? Iya. Oh, kenapa bisa begitu? Dia dari horsepower-nya juga beda, dari aksesoris juga kita ada kasih carbon bucket seat. Oh, speknya jadi tinggian yang manual. Rem gimana? Rem enak kan? Remnya up. Enak. Langsung dicoba saya kaget. Langsung brake check. Ini bedanya comfort sama sport, kalau rem ini apanya? Sensasi pedalnya? Lebih ngegigitnya aja sih kalau yang saya rasain mah. Oh,
yang lain saya ngerti nih. Cuman yang rem baru pernah lihat gitu, ada comfort, ada sport. Lebih ngegigit aja sih kalau yang saya rasain. Kalau mobil begini inden apa ya? Ready? Inden. Bisa kalo berapa lama inden tuh? Kalau ordernya sekarang sih tahun depan mungkin dapat. Maksudnya setahun apa nggak nyampe setahun? Nggak nyampe setahun sih. Nggak nyampe setahun. Iya, tergantung warna productionnya juga. Oh, paling laku warna apa? Yang biru ini ya? Iya, ini dia warna iya Zanford tuh. Ini warna hero colornya mungkin. Hero colornya M tuh. Oke, jadi kalau mau beli ke Eurocar nih masing-masing. Iya, namanya Eurocar Kebun Jeruk. Oke, pakai IG nggak? Silakan sebutin IG-nya. Kalau bisa, di... kalau nggak saya BMW underscore Dino, O-nya 3. BMW underscore Dino. Oh, iya, bisa. Kalau saya BMW Jakarta underscore Eurocar. BMW Jakarta underscore Eurocar. Iya. Tuh ya, silakan. Kalau mau beli, pokoknya mau test drive dulu biar tahu experience-nya juga nggak masalah. Ya, bisa banget. Oke, tunggu dulu sebentar gue videoin ya. Nih, silakan ya kalau mau beli ke teman-teman Eurocar. Oke, thank you. Tunggu dulu, kita katanya mau coba apa namanya drag race. No kecepet. Oke, kita shoot nih ya. Oke, sikat. Bisa lebih kencang lagi? Iya, udah ini doang sih. Ini udah paling kencang? Iya. Oh iya, iya. Standarnya ini. Iya, lumayan lah. Udah oke banget lah. Kalau pelek ring berapa nih? 19 ya? Apa iya, 20? Iya. 20. 20 ya? Jadi resepnya kalau test drive itu mendingan jangan nyetir, takutnya pulangnya kepikiran nih, kayak dia pasti kepikiran ini. Nih pasti kepikiran tuh. Lihat tuh mukanya. Memang kenceng sih di mobil. Mobil sih asik nih. Jadi kalau mau fun to drive-nya mobil yang gak terlalu gede, mendingan beli ini di BMW kan agak gede. Kita sih senang mobil kecil kenceng ya. Iya, lucu aja gitu, iya, kecil, iya, pendek, lebar, kenceng. Kayaknya lebih asik gitu. Kalau M sekarang paling mahal M apa sih? M ada XM. Gila, XM baru launching di Gias kemarin. XM tuh elektrik, XM bensin. Itu plug-in hybrid dia, tapi mesinnya V8. Maksudnya jadi masih isi bensin? Iya, dia bisa bergerak full bensin, bisa bergerak apa namanya combine atau full listrik. Oh. Tapi nggak bisa full engine. Itu karena listrik, motor listriknya itu, pasti ngebantu juga. Itu paling kencang dan paling mahal. Paling mahal ya, sejauh ini sih. Bukan paling kencang lagi sekarang. Apa paling kencang? Paling kencang juga. Kalau yang lucu itu jalan banyak iX ya, iX. iX. Ya. Itu lagi ramai juga sih mobil listrik itu. Itu sekitar berapa duit tuh? Itu 2,4. Tapi pajaknya murah ya? Pajaknya murah. Kemarin saya ada customer udah jadi STNK, dia itu setahun 400.000. Oh, enggak nyampe GoPay. Iya. Enggak nyampe GoPay. 450-an. Kemarin saya cek STNK-nya sih segitu. Mahal ninja. Iya. Jadi iya, motor. Iya, motor. Subsidi kan, subsidi pemerintah. Modelnya sih lucu tuh AX. Itu ada tuh depan. Itu mobil, iya, mobil itu test drive. Mobil kita sih, mobil test drive kita kayak lagi di bawah. Kita ada test drive-nya juga AX. Hari ini bawa mobil apa aja? AX sama M2 kebetulan. Oh. Tadi pengen bawa M4 juga kan. Cuman kita coba bawa dua ini dulu. Siap. Ntar lu coba juga itu. Gede lagi. Iya kan? Oh. Iya, ntar gue videoin lagi. Kenceng juga itu. Nah, ntar kita coba yang mana boleh ya? Boleh. Iya, ini pulangin. Boleh. Ini berasa test driver ya? Nah, tapi benar test drive di pick. Kalau di Bonjeruk mau kemana lu? Ini kan keluar kan macet. Jalan panjang doang. Lagi macet kan sono kemari. Ini sih enak. Yaudah, kita lanjutin test drive dulu nih. Ntar mau nyobain lagi yang ono-ono IX. Itu kenceng, nyamannya juga dapat. Keren ya bentuknya. Futuristik, belum ada sebelumnya. Itu basicnya ngambil dari X5. Tapi volume-nya. Tapi totally beda kan? Beda. Ya. Volume-nya doang untuk besarnya. 2X. Itu 2 baris sampai 3 baris. Dia 2 baris. Iya. Oke. Okay. Tapi bagasi gede. Iya, bagasi biasa.
Cipahi. Itu gede juga ya, Nick? Lumayan. Enggak, tapi dibandingin sama iX langsung kecil. Iya. Saya mau dapat biasa. Dapat 3, men. Tiga ya. Bisa kan? Iya, 3. Bisa dapat 3. Tapi lain nih BMW itu. Itu bagus juga Hyundai. Tapi tetap BMW lain. Iya kan? Tuh. Ntar kita cobain yang mana deh. Yuk kita balik dulu ke Pangkalan. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi habis nutup atap dulu, takut hujan. Baru ingat masih terbuka atapnya. Kita lihat lagi ini. Jadi ini harganya berapa, Mas? Di on the road Jakarta di 2.428.000. Ada apa namanya subsidi apa? Itu PPN udah termasuk diskon tuh? Kalau udah sama diskon net di 2 miliar. Sampai akhir tahun tuh, ini. Tuh, buruan deh kalau mau beli deh. Sampai Desember 2023. Hampir 428 juta dan kita ya, kalau nanti pembelian udah include lux tax, jadi nggak bayar lux tax lagi. Terus colokannya dapat nggak tuh? Colokannya dapat. Kalau brand sebelah kan harus beli tuh. Oh, ini dapat. Kalau ini dapat gratis, free instalasi kabel juga 5 meter. Oke, kalau dengan kapasitas penuh bisa berapa kilo ini mobil? Up to sampai 420 kilo. Reality 3,5 kali? Kalau realnya ya, 300. Itu kalau mode convert, macet, gas remnya 350-330 dapat. Oke. Terus nyoloknya, ngecasnya berapa lama? Kalau pakai yang dia dapat, itu kan pakai wallbox charger, itu 11 kWh. 0 ke 100 nya kurang lebih di 7-8 jam. Itu yang dapat? Itu yang dapat, yang 11 kWh. Kalau yang fast charging itu yang 50 up to 150 kWh. Yang kayak di Plaza Indonesia itu. Betul, itu cuman 0 ke 80-nya 30 menitan. Oh. Kalau full-nya paling 45 menit sampai 1 jam. Oke, okay. Kayak gitu. Jadi udah luar biasa cepat sekarang teknologi. Warranty? Warranty baterai kita 8 tahun. Untuk servisnya sama spare part itu di 6 tahun. Kalau warranty kelistrikannya 5 tahun, sama ban juga dapat di 2 tahun atau 4 ban. 2 tahun atau 4 ban, oh, oke. Okay. Jadi beli mobil tinggal isi bensin, isi listrik, aja. Isi tol. Iya. Token listrik, jangan lupa, ntar tetot. Iya, itu isi juga. Ntar tetot lagi. Hubungannya ke siapa dong nih kalau mau beli? Tadi udah dikasih IG-nya? Udah dikasih. Udah dikasih, rewind dikit, nih udah dikasih tadi, silahkan langsung. Di yang katanya 24 jam janjinya sih gitu ya. Tulisnya di komen kalau dia 24 jam enggak balas. Om bantu omelin deh kalau enggak balas ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau menikmati fitur-fitur kita mau pencet-pencet nih. Ini mode apa tadi nih? Ini mode sport. Mode sport. Udah sport nih? Udah. Oke. Tadi ganti modenya di mana? My mode coba ya kita pencet-pencet terus dia nyetir dulu. Kalau ekspresif nih gimana ceritanya? Kalau ekspresif itu lebih ke suaranya lebih keluar. Coba. Tapi kayak di rem aja bunyi. Ya? Iya, di rem. Coba rem. Di rem bunyi. Oh. Di gas bunyi, di rem bunyi. Stick. Nih, the stick kita ini. Stick kita. Top Gear punya stick, kita ada stick anak Pik nih. Maaf, anak Bekasi. Anak Bekasi. Nah, ini stick dari Bekasi nih. Suaranya kayak di luar angkasa. Iya, di luar angkasa. Karena kan si Hans Zimmer-nya itu basicnya dari Star Wars tuh dia. Sama nih dia ngebuat ini khusus karena kan kita udah eco friendly banget, bahkan ini bahan-bahan kita juga kulitnya aja, kalau yang hitam sama yang coklat itu kita nggak pakai pewarna buatan. Jadi benar-benar dijemur sampai warnanya coklat. Iya. Efficient driving setting optimized. Oke, lucu juga ya ada mode-mode itu ya. Ekspresif ini antik nih. Impressive visualization and vibrant lighting effects. Oh ini yang di pintu, apa yang ambient light juga ganti-ganti warna nih ya? Iya. Menyesuaikan mode. Kemarin nah ini antik nih buka pintunya, ini tadi bingung nyariinnya buka pintunya yang mana. Pernah kejadian lucu nih, gue pas di pameran pertama kali buat naik iX kan, masuk ke dalam bisa. Nggak bisa keluar? Mana ya? Yoi, oh tadi aja gue nyariin. Tuh ada sweep mau ngajak balap ya? Gas, gue ganti dulu modenya. Spot. Nah, kita mau lawan anak JDM. Nah udah siap deh. Bukan tuh sweep balap. Spot udah nih. Coba dong. Awan lampu cepet lagi. Dari kiri. Tunggu sepi. Kita seperti biasa. Biar kata mobilnya listrik juga kita mau cobain nol sampai 100. Kali tes. Stick siap. Ini pegangan aja. Isi 4 orang ya. Oke, 4 orang isinya kita coba. 1 2. Wih, jadi ini
kira-kira berapa detik nih? Kalau ada datanya orang kayak gini 6,1. Oh, gila lo mobil gede gini. 3 ton hampir 2 ton nih lebih nih mobil ya? 2 ton lebih. Ih gila lo mobil berat lo. Lempangin aja lempangnya. Oke guys. Gas dong, gas lempang lo. Masih ada enggak baterai nih? Masih banyak. Oh iya, aman deh. Ada di dalam cadangan di belakang. Hah? Dapat travel charger juga. Oh jadi bisa nyolok di McDonald? Bisa. Oh, keren. Yang penting colokannya sampai kabelnya. Oh, berarti bawa kabel gulung lah ya. Kalau kita nggak nyaranin sambal gulung. Oh nggak boleh? Nggak boleh, nggak disarankan. Oh. Takutnya nggak naik. Oke. Harus langsung ke dinding. Jadi itu mobil listrik katanya nggak boleh pakai kabel gulung. Kalau zaman dulu kan kita kabel gulung tuh yang panjang. Cuma kan mobil. Tapi bantingan enak nih. Kencang enak nih. Mantep loh. Gila, 160 bro. Nggak berasa ya? Beda deh. Beda. Sebenarnya kalau mikirin practicality sih ini enak ya? Kalau ngomongin hati M2 tadi ya. Iya dong. Iya, yeah, hati sih M2. Lebih kenceng lagi ya? Waduh. Bergetar bro hati. Iya, bro. Ini ada superhero nih buat yang belum pernah kepik. Superhero, supermarket Jepang. Jadi pik sekarang udah tiap hari, kayaknya tiap minggu datang mari ada yang baru ya. Iya, tiap datang ada. Tiap bulan deh pasti ada yang baru. Mungkin tiap minggu enggak, tiap bulan. Coba nih atut sambungan jalan beri dikit nih. Masih oke. Dulu. Gas lagi. Iya, mantap. Tapi shocknya bagus. Bagus sih rendah. Iya. Tapi ini air suspensinya masih balon kan nih? Empat-empatnya. Karena kan ini AWD juga. Oh ini AWD ya, X-Drive. Dua motor. Oh semua EX tuh pasti 4WD? 4WD, AWD. Yang kecil tuh yang dulu ada yang kecil? Kalau i3S, yeah. i3S tuh masih 2. 2WD. Belum 4. Jadi motornya ada di depan, ada di belakang. Oke. Jadi kalau total 2 motor, HP-nya berapa ya? Ada nggak HP-nya? Ketahuan? HP-nya tuh di 324. HP-nya? Torsinya 600? Torsinya 630. Dia besar di torsi. Kayak yeah. Ini, spaceship. Ada bunyinya. Lempang bos. Pelan-pelan di perempatan. Iya, suruh pelan-pelan. Iya, takut. Karena yellow flag tadi. Oke, coba dong manuver dikit tengah kanan tengah kiri. Coba. Set, slip. Wih, enak sih. Lewatin lagi nih. Apa nih? Uling ya. Ya, terus masuk. Kiri, kiri, kiri. Ya, hihi, asik. Nah, ini tempat baru di pik nih. IDC, banyak restoran enak dalamnya tuh. Oh, di sini. IDC nih, ujungnya Bandar Jakarta tuh. Hmm. Restoran baru di pik, enak-enak, mobil enak. Bahaya emang BMW yang mobilnya bagus-bagus semua sekarang ya. Tapi ini sih gue suka loh mobilnya. Cuman ini aja apa namanya? Di atas 2M bulat tadi ya. 2M. Mesti benar-benar committed beli mobil listrik. Iya. Maksudnya benar-benar demen. Kalau kasih BMW M2 ya. Jadi biasa orang yang beli gini apa namanya pakai supir apa setir sendiri bro? Rata-rata pakai supir masih. Emang di belakang lega ya? Gue belum lihat detail. Oh, lega banget. Lega bener ya. Iya lega ya. Iya ini aja lega banget. Iya. Lo tingginya berapa? 180. Oh, tuh pala masih jauh. Gak jauh. Dengkul masih jauh dia. Masih jauh. Gimana om? Oke om? Oke dong. Biasa. Harganya juga oke. Iya oke sih. Jadi ini saingannya sama apa sih kalau merek lain? EQS itu ya? EQS siapa ya? SUV. Emang EQS ada yang sedan? Ada yang sedan, ada yang SUV. Oh. Sedan oke, tabrakan. Beneran? Iya pernah. Baru banget tabrakan. Test drive? Bukan. Lempang bos? Oh lempang lagi? Oh iya. Lempang pulang bos, kita mau kembali ke ini, base camp. Oh ini udah balik ya? Udah, ini dia nyunterin sekali doang. Iya, iya. Satu lap. Apal gue. Baterainya masih banyak nih. Irit nih, enggak kurang ya baterainya. Masih 85. Iya, enggak kurang mobil-mobil gitu. Kalau tanggung denger lagunya ngegas terus kan. Oh. Pan berhenti mau ngerem. Jadi ini kulitnya kenapa tadi ceritanya? Jadi kalau yang warna coklat atau hitam itu kita enggak pakai pewarna buatan. Kita benar-benar dijemur. Jemur. Sampai warnanya kayak gini. Oh, berarti ini dua-duanya nggak pakai pewarna nih? Nggak pakai pewarna.
Tapi kulitnya masih kulit sapi. Masih kulit sapi. Ini rose gold, rose goldnya memang semua begini. Iya, emang ciri khasnya begini. Bagus sih. Oke, kita mau balik dulu ke markas, ke base camp, Pangkalan. Ntar kita lanjut lagi, kalau masih ada baterainya. Soalnya ini baterainya udah mulai merah tuh. Habis seharian dari pagi soalnya video terus. Dari mana tadi? Dari Senayan. Senayan. Jadi, makasih buat yang udah nonton. Sampai kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.